Ini adalah momen kebersamaan antara Megawati, Darin, Silva, dan Hyeseon sesaat setelah pertandingan antara GS Caltex dan Respar yang berlangsung pada hari Rabu 21 Februari 2024. Terlihat mereka berempat sangat akrab, terutama dengan Megawati dan Darin, pemain baru asal Thailand yang bermain di GS Caltex. Setelah berbincang sama Darin, nampak Megawati mendekati Silva yang terlihat kecapean. Silva terlebih dahulu sudah ngobrol bersama dengan sang setter Respar yakni Hyeseon. Megawati, Hyeseon, dan Silva terlibat pembicaraan yang seru. Entah apa yang mereka obrolin, yang jelas patut kita acungi jempol antara Megawati dan Hyeseon. Mereka layak dijadikan duta persahabatan. Di lapangan boleh jadi lawan, tetapi setelah pertandingan menjadi kawan. Megawati juga terlihat mencium tangan Silva. Ini adalah bentuk penghormatan kepada yang tua. Memang attitude Megawati tidak perlu diragukan lagi. Oleh karena itu, baik pihak lawan maupun kawan banyak yang menyayangi Megatron. Dalam laga tersebut, Respar berhasil mengalahkan GS Caltex dengan skor 3-0. Sekedar informasi bahwa dalam laga tersebut sebenarnya kondisi Megawati belum terlalu fit 100%, tetapi berhasil mengumpulkan 21 poin. Megawati yang istri Pertiwi juga sukses mengantarkan Respar semakin kokoh di urutan ketiga klasemen sementara Liga Voli Putri Korea, selisih poin 5 poin dengan GS Caltex. Respar kembali akan menjalani pertandingan di round ke-6 atau pertandingan pertama di round ke-6 pada tanggal 24 Februari 2024 dan langsung berhadapan dengan Flying Spiders.